guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Mutiara Merenita. Dan pagi ini aku sedang berada di Town Hall. Kalau kalian sudah melihat video aku di part yang pertama, aku sudah melihat beberapa gedung di Town Hall. Dan sekarang kita lanjut ke part yang kedua. Jangan sampai kalian ketinggalan video ini karena akan seru seperti apa gedung-gedung di Town Hall area sekitarnya. Yuk tontonin terus ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini.
ada di areanya St. Andrew Cathedral. Tuh, gerejanya St. Andrew namanya. Dan ini masih di area Town Hall, pusatnya kota Sydney. Memang pagi ini dingin banget, guys. Wah, nggak tahu deh temperatur pagi ini berapa. Yang pasti dinginnya itu udah kayak mungkin kurang dari 10 derajat kali ya. Dan hari ini hari Kamis, aku masih belum upload part kedua Town Hall. Soalnya aku cukup sibuk, guys. Maklumlah yang namanya kerja full time ya. Jadi kadang kita harus pintar-pintar bagi waktu juga. Apalagi aku sendiri kan memang sangat sedikit banget waktunya buat muter-muter area. Dan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kalian masih tetap puasa yang masih menjalankan ibadah puasanya. Sebentar lagi lebaran. Udah ngomongin lebaran mulu ya. Anyway, pagi ini mudah-mudahan kalian selalu tetap semangat dan tetap terus melihat video aku Town Hall tepatnya, karena pastinya di area Town Hall itu bakal kita bagi beberapa bagian. Udah banyak orang nih, guys. Masalahnya area ini adalah salah satu sekolah St. Andrew, namanya St. Andrew School. Juga ada gerejanya juga. Jadi pagi ini pastinya banyak anak-anak yang berkumpul di halaman sekolahnya. Dan termasuk sekolah yang paling top banget. Nggak tahu deh biaya sekolahnya berapa. Yang pasti biayanya bakal nggak semurah public school di suburb, karena ini udah pusat kota, apalagi Sydney gitu ya. Dan selain ada public, bukan public school ya, ini namanya private school St. Andrew, Town Hall area ini juga dikelilingi oleh commercial building, office-office. Dan memang seperti yang kalian lihat tuh, sangat heritage banget gedung-gedungnya. Dan masih tetap kokoh meskipun mungkin gedung-gedung di belakang ini, contohnya tuh Town Hall building, gedung Town Hall dan gereja tuanya juga tuh nggak tahu dibangun di zaman abad kapan, mungkin sekitar 1800, pokoknya bukan bangunan yang modern gitu, guys. Pagi ini memang cukup sepi, tapi area ini, area di belakang ini, kalau siang hari itu tempatnya berkumpul orang-orang untuk makan siang, untuk istirahat, karena pas banget kan banyak pepohonan, banyak tempat duduk kan, seperti yang kalian lihat tuh areanya tuh. Jadi cocok banget buat orang-orang yang beristirahat di suasana outdoor. Langsung kena sinar matahari, angetin badan, itu pas banget. Oke deh, kita coba beranjak ke area lain, tempat lain. Meskipun satu area ini aja udah luasnya banget tuh. Banget kan luasnya? Oh my God. Kayaknya kita harus jalan supaya agak dingin. Udah dingin, masa agak dingin. Kita harus jalan supaya agak hangat. Nah, buat kalian yang masih berpuasa, sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Buat kalian yang beraktivitas, sekolah, bekerja, tetap semangat dan tetap terus tongkrongin video aku sampai tuntas, karena aku bakal memperlihatkan berbagai macam hal yang menarik, baik itu dari gedung-gedungnya, ada banyak restorannya. Pokoknya kalau yang mau ke Sydney, tongkrongin terus video aku di channel YouTube aku, guys. Oke.